Halo guys, kali ini saya akan mereview atau menjelaskan ini adalah sebuah head unit head unit dari Sansui. Ini Sansui yang tipenya tipenya ini SA 5202i 2 din atau double din deckless 7 in full glass panel. Di sini juga ada tulisannya deckless full glass panel. Ini sejak berdiri sejak tahun 1944. Japanese Innovation. Untuk gambarnya dari head unitnya seperti ini. Ini yang versi terbaru ya. Ini versi terbaru tahun 2022 dengan kode buat mainboardnya yang tipe ini untuk kode buat mainboardnya adalah 12 strip 03688 strip 025MB strip F kurung buka M kurung tutup spasi 2022 titik itu untuk kode buat mainboardnya dan ini yang versi terbaru untuk gambar dari head unitnya ini lalu di sini bisa kita lihat untuk fitur-fiturnya di sini ada mulai layar 7 in ada FM ada 50 watt kali 4 power amplifier di sini selanjutnya ada RCA output yang terdiri dari audio kali 3, video kali 1. Terus ini RCA output, terus ada lagi RCA input, audio kali 2 dan video kali 1. Kali 3, kali 2, kali 1 ini artinya ada 3 biji, 2 biji ataupun 1 biji. Lalu selanjutnya ada remote control. Selanjutnya ada pemutar MP3, WMA lalu ada ESP. Selanjutnya ada steering wheel control. Selanjutnya ada front camera atau kamera depan, lalu ada rear camera atau kamera belakang. Selanjutnya ada AV in atau out. Di sini sudah FHD atau Full HD 1080, ada Bluetooth, Auto Link, Play MP5. Lalu sekarang dilihat atasnya sama Halo dari samping Ini dari samping sini dulu Di sini untuk postel Kode postel ini atau bisa juga disebut kode produksi ini 74595 garis miring SD PPI garis miring 2021 yang bawahnya 4553 lalu selanjutnya ada spesifikasi dan dibaliknya di sini juga sama di sini juga ada spesifikasi untuk spesifikasinya di sini 7 in dengan resolusi 1024 kali 600 500 lumen touchscreen 2.0D, spasi G plus G kapasitif button illumination RGB LED jadi untuk tombol-tombolnya yang ada di sini sudah LED RGB selanjutnya ada auto link untuk Android dan untuk iOS phone atau Apple Mag power 4 channel kali 50 watt Ada lagi line output 2 channel kali X2V Selanjutnya untuk subwoofer output 1 channel X2V Nah di sini sudah ada output subwoofernya 1 channel Selanjutnya ada radio PLL tuner with FM radio Ada EQ ini equalizer 10 band atau 10 channel 7 Selanjutnya ada di sini steering wheel control 3x wireless. Selanjutnya video playback H264 atau W H264 WMA AAC dan FLAC. Lalu ada juga audio playback untuk audio playbacknya MP3 WMA AAC dan FLAC. Oke, jadi itu ya untuk spesifikasinya dan kode-kodenya. Selanjutnya di sini akan saya buka, di sini bisa dilihat apa saja untuk paket-paket yang di dalamnya, yang didapat apa saja. Oke, pertama ada ini. Ini saya keluarkan dulu saja semuanya. Selanjutnya ada head unitnya. Untuk head unit, head unit head unitnya ini pelindungnya seperti ini. Atas dan bawah, depan dan belakang. Seperti ini pelindungnya. Ini pakai plastik lumayan bagus, lumayan kokoh. Selanjutnya habis. di sini untuk aksesorisnya ini yang pertama ada buku panduan penggunaan atau manual book buku manual di sini saya rekomendasikan untuk peralatan apapun silahkan dibaca dulu untuk buku manualnya agar tidak tersesat dalam penggunaan dan selanjutnya untuk buku manualnya ini terlihat ada beberapa lembar selanjutnya di sini ada kartu jaminan atau kartu garansi. Selanjutnya aksesorisnya di sini ada remote. Ini remote kontrolnya. Ada tulisan Sansui-nya di remote control. Seperti ini untuk remote kontrolnya. Dan selanjutnya untuk kabelnya di sini ada tiga kabel atau tiga soket. Untuk kabel yang pertama ini adalah kabel kabel untuk output audio ke speaker. Untuk output audio amplifiernya di sini jalurnya ke speaker. Selanjutnya di sini ada kabel untuk data-data. Ini sudah ada tulisan-tulisannya. Ini untuk soket yang warna putih. Selanjutnya ada lagi untuk soket warna hitam ini untuk kabel powernya, kabel area power. Oke itu ya untuk aksesorisnya. Selanjutnya akan saya bahas tentang head unitnya. Oke ini untuk plastiknya ini termasuk kuat dan ini bisa juga ditumpuk jadi satu seperti ini dan ini bisa juga digunakan sebagai tempat wadah yang bentuknya cukup menarik Oke ini dia sebentar akan saya posisikan dulu kameranya agar lebih tepat Oke ini dia untuk head unitnya seperti ini Sansui 5202i Untuk fungsi-fungsi yang ada di sini Yang pertama ini dari atas ada mic Selanjutnya ada Ini tombol kembali Selanjutnya ada plus Volume plus Selanjutnya di bawahnya di sini ada untuk Tombol mute Mute atau bisu dan sekaligus di sini merangkap sebagai tombol power. Bila ditekan sekali berfungsi sebagai tombol mute, mute atau pembisu. Bila ditekan dan tahan di sini berfungsi sebagai tombol power. Di bawahnya lagi ada tombol negatif ini untuk mengecilkan volume, di bawahnya lagi ada tombol home untuk kembali ke menu home. Di bawahnya lagi ada RST ini reset bawah bawahnya tulisan RST ini ada lubang kecil di sini adalah tombol resetnya terus di bawahnya lagi di sini ada soket USB Oke ini sebaiknya plastiknya akan saya buka dulu kan saya buka dulu guys plastiknya oke di sini sudah saya buka plastiknya dan head unitnya terlihat semakin jelas lalu melihat ke bawah di sini untuk serial number ini 2103 973 strip P9 Untuk tegangannya di sini menggunakan tegangan 12 volt DC plus 12 volt dan negatif ground. Untuk frekuensi ring, ring frekuensinya untuk FM-nya 87,5 sampai 108 MHz ini model SA5202i. Lalu di sini ada penjelasan untuk soket-soket dan jack RCA. Untuk semua soket-soket. Di sini untuk soket yang pertama ini. Untuk soket A Nah, yang bawah ini adalah soket ISO A, lalu yang atas di sini untuk soket ISO B. Penjelasannya di sini sudah ada. Di sini ISO A, ISO B. Untuk ISO A dulu. Di sini sudah ada nomornya 1 sampai 5. Dan untuk penjelasannya ada di sini. Nomor 1 B+, nomor 2 ILL, nomor 3 ANT, nomor 4 GND atau ground, nomor 5 ACC. Lalu selanjutnya untuk yang soket ISO B di sini. Untuk B sudah ada nomornya juga 1 sampai 8. Untuk yang nomor 1 2 itu adalah untuk speaker kiri speaker kanan belakang yang nomor satu jalur negatif nomor dua jalur positif untuk yang nomor tiga dan empat ini untuk untuk speaker depan kanan nomor tiga untuk jalur negatif nomor empat untuk jalur positif lalu untuk yang nomor lima enam ini untuk untuk depan kiri depan kiri ini untuk nomor 5 negatif jalur negatifnya nomor 6 jalur positif lalu nomor 78 ini untuk speaker belakang kiri nomor 7 untuk jalur negatif nomor 8 untuk jalur positif ini untuk ISO B lalu di sebelahnya di sini ada tulisan 15 yang ini ada tulisan 15 ini adalah sekring atau fuse ini saya kering 15 ampere. Di sini tertulis 15. Selanjutnya menuju ke ini soket. Di sini untuk soket U dengan disimbolkan U. Soketnya ada di sini. Ini. Dan untuk penjelasannya, penjelasannya di sini. Nomor satu untuk front kamera B Selanjutnya nomor 2 untuk brake detect Nomor 3 back car control Nomor 4 steering wheel 1 Nomor 5 steering wheel 2 Dan nomor 6 ground GND ground Lalu selanjutnya menuju ke soket RCA Nah, di sini ada V-in PIN ini adalah untuk video input. Selanjutnya, di sini ada L, L output. Di sini ada R output. Untuk L yang warna putih, untuk R yang warna, hier, warna merah. Ini L output, R output. Selanjutnya, di sini, sebelahnya di sini ada L input, warna putih, untuk jalur audio input. Selanjutnya, di sampingnya di sini ada R input putih dan merah. Untuk untuk yang R ini warna merah, R input. Selanjutnya, untuk yang warna kuning ini ada R cam, R cam ini adalah untuk kamera belakang. Bawahnya ada F cam, ini untuk kamera depan. Selanjutnya di sini ada SW, warna hijau ini adalah untuk output subwoofer ke amplifier yang untuk subwoofer. Jalur khusus untuk subwoofer. Selanjutnya bawahnya di sini ada V out ini untuk video output. Sebelahnya lagi di sini ada untuk antena radio. Sebelahnya lagi di sini ada mic. Check mic, check. Check 3,5. Di sini berfungsi untuk mic eksternal. Bila ingin menambahkan mic eksternal juga bisa langsung ditancapkan saja di sini. Lalu di sini ada lubang kipas atau lubang ventilasi. Tapi tidak ada kipasnya. Ini adalah untuk ventilasi pembuang panas. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang akan... Saya nyalakan dulu, akan coba coba saya nyalakan. Lalu untuk kabel-kabelnya, kabelnya sudah saya siapkan, kabelnya seperti ini. Saya cek dulu apa kabel yang saya siapkan ini sama. Ini harus dipastikan dulu karena ini saya tidak menggunakan kabel bawaannya. Di sini Untuk yang nomor satu, nomor satu ini B plus, oke, okay, sama. Selanjutnya, untuk yang ACC, nomor 5, oke, okay, sama, nomor 4 ground, oke, okay, sama, ini bisa dipakai. Dan, untuk cara menyalakannya, ini yang kabel hitam, ini ke ground, dan kabel merah dan kuning ini di jumper atau digabung jadi satu. Seperti ini, masuk ke jalur positif. Yang hitam, ground ini masuk jalur negatif. Ini hanya untuk pengetesan saja atau untuk menyalakan saja, bukan untuk pemasangan ke mobil. Kalau untuk pemasangan di mobilnya sudah ada diagramnya tadi di sini untuk yang merah ini sudah punya jalur sendiri, ini untuk jalur ACC. Yang yang kuning ini untuk jalur ke baterai. Oke, ini saya tancapkan dulu. Untuk ini untuk kabelnya Pemasangan kabelnya usahakan untuk pemula khususnya dikasih isolator seperti ini atau isolator yang lainnya agar tidak menempel antara kabel dengan yang lainnya. Antara kabel tidak boleh saling menempel. Begitu juga dengan kabel-kabel yang lainnya, ini tidak boleh saling menempel. Oke, selanjutnya ini saya kasih tegangan dulu 12 volt ya oke okay, tegangan sudah masuk apakah ini akan langsung menyala atau harus dinyalakan manual oke okay, ternyata butuh dinyalakan manual untuk tampilan awalnya seperti ini radio ini loadingnya sangat cepat Di sini ada penyimpanan channel-channelnya. Ini ada pencarian otomatis. Oke, untuk tampilan radionya seperti ini sekarang kita di sini untuk penyimpanannya. Sekarang ke home. untuk tampilan menu home-nya seperti ini. Di sini ada Bluetooth phone, ada FM, ada jam, tanggal, hari. Di sini ada simbol Bluetooth, simbol USB. Menu untuk menunya seperti ini. Ada Bluetooth, front kamera, radio, AV in, ada USB, ada pun link, equalizer, bluetooth music setup. Coba ke equalizer dulu. Oke, ini untuk equalizernya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Ada 10 pengaturan dan di sini juga ada banyak settingan. Ini bisa dipilih juga sesuai selera. Sekarang kembali untuk equalizer bidang bi kekerasan ini bidangnya juga bisa diatur ingin di tengah di pinggir kanan kiri depan belakang untuk suaranya bisa diatur selanjutnya di sini ini untuk membuka file-file gambar karena ini tidak saya tancapkan USB, maka di sini tidak bisa terbuka. Kalau di sini ditancapkan USB flash disk punya file gambar di sini bisa dibuka. Di sini untuk pengaturan kecerahan. Selanjutnya bawahnya di sini untuk pengaturan suara audio. Di sini untuk mengencangkan geser ke kanan. Sentuh geser ke kiri untuk me Mengecilkan suara, sentuh di sini untuk mute, seperti ini volume, lalu sebelahnya ada equalizer, di sini ada banyak pilihan. ada kekerasan ini di sini ntar kekerasan di sini bisa diaktifkan atau dimatikan ini sama dengan loudness kalau dalam bahasa Inggris di sini juga ada pengaturan bass treble-nya Ini yang atas ini sopran ini untuk treble, yang bawah ini untuk bass. Selanjutnya di sini ada bidang juga seperti tadi suaranya ingin diarahkan kemana ke depan belakang ke kiri atau ke kanan atau ke pojok juga bisa di sini ada pameran pameran ini untuk mengatur warna kecerahan kontras saturasi dan ketajaman seperti itu. Sekarang menuju ke setup. Setup di sini yang pertama ada sistem. Ini isinya daerah bahasa logo F cam front cam kamera belakang headlamp deteksi parkir bisu rem deteksi subwoofer yang bawah berbunyi untuk audio ini sama seperti tadi, audio pemeran media. Nah, aspek rasionya ini bisa diatur juga. Ada Bluetooth. Ada waktu, pengaturan cahaya, SWC switch. Wheel control, steering wheel control, bawahnya ada versi. Untuk versinya ini perusahaan 025 model A8 untuk sistemnya ini V2.11 V2.11.500.31 spasi 220121 garis bawah 145215 untuk MCU Fair ntar ini suka hilang kalau lama tidak dioperasikan lama didiamkan MT over Januari 18 18 Januari 9 jam 9 lebih 10 tanggal ini tanggal 21 Januari tahun 2022 ini untuk tanggalnya tanggalnya ini bisa berubah ketika sudah di setting yang bawah ini. Dan di sini didiamkan akan kembali. Nah untuk menu home Seperti ini ya Oke guys ini Saya rasa sudah cukup jelas Bila minat dengan head unit ini Head unit ini Cukup bagus untuk layarnya Cukup jernih dan sentuhnya juga lumayan enak touchscreennya enak sudah termasuk enak ini menurut saya untuk gambarnya lumayan halus oke bila berminat dengan head unit seperti ini bisa membeli di toko Pekom Lodaya Blitar bisa memesan atau membeli melalui WA ataupun lapak online kami yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk nomor WA dan link lapak online sudah kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke, yang suka dengan video ini jangan lupa klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodoya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodoya Blitar. Oke guys, sekian. Terima kasih. Thank you, thank you.